Saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Buku ada di hadapan bapak-bapak, semua ada di situ. Proyek-proyek kita, program kita ada di situ. Kita bertekad membuat terobosan. Kita tidak mau nanti insya Allah akan no. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan nanti ada yang bertanya, apa iya bisa? Kita sudah hitung, kita mau kasih makan kepada semua anak Indonesia dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kita sudah hitung. Nanti ada yang bertanya, apa bisa? Kalau ikan kita dicuri ke bangsa asing, kok bisa? Bagaimana kita mencegah ikan kita diambil, kayu kita diambil, dan sebagainya? Mereka yang merusak hutan kita, sekarang kita mau dihukum. Karena mereka yang merusak, kita yang dihukum. Enak aja. Karena tadi, hukum Tukidides. Karena kau kuat, kau mau dikte aku. Kau mau injek-injek aku. Apa kau mau bikin Indonesia kayak Gaza? Tidak, kita tidak mau. Kita tidak mau jadi bulan-bulanan. Kita hormat sama Anda. Saya katakan ke mereka, politik luar negeri kita adalah non-blok. Kita hormati semua bangsa dan negara. Kita tidak ikut-ikut pro-Amerika kah, pro-Cina kah, pro-Rusia kah, tidak. Kita pro-Indonesia. Kita hormat sama Anda, hormat sama Amerika, hormat sama Cina, hormat sama semua. Tapi kita harus kuat. Itu perjuangan yang harus kita lakukan. Pak Jokowi sadar itu, mengerti itu, dan Pak Jokowi akhirnya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ambil kesimpulan sendiri, kira-kira Pak Jokowi merestui siapa? Iya kan? Jangan marah-marah, kita semua hormat, ya kan? Saya akan hormati keputusan rakyat Indonesia. Saya mulai keliling, saya minta maaf tadi, saya langsung dari airport dijemput oleh Pak Nusron Wahid, langsung saya digerek ke sini, saudara. Inilah demokrasi, ya. Mantan jenderal diatur oleh banser. Iya, jangan kira saya capres. Enak-enak, enggak. Bapak harus bangun jam sekian, terbang jam sekian, ke sini besok Bapak ke sini siap, siap, siap. Bapak harus ke Ancol sekarang, MUI. Oh ya, sekarang. Katanya besok. Enggak, sekarang. Oh ya, ya sudah. Ganti.